Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shali sadri wa yassili amri wa hlu udatam lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khairan kepada para sahabat-sahabat, para jemaah di Surau Taman Kerayong Makmur, Berpahang. Alhamdulillah, kali pertama saya berada di sini. Alhamdulillah. Dan adik-adik, semua dah makan? Alhamdulillah, hari ini adik-adik kita soft yang pertama. Jadi, kalau kebiasaannya kalau saya ceramah di mana-mana sebelum PKP, memang saya suka kalau budak-budak duduk di depan. Ya? Sebab bila mereka duduk di depan, mereka lebih fokus. Betul tak? Nah, dia nak kacau kawan pun dia tak berani. Tapi insyaAllah, adik-adik yang duduk kat depan, nanti kalau kawan-kawan datang, minta mereka masuk duduk depan. Ah, mana-mana adik-adik yang duduk depan, angka bagi hadiah. Okey. Kita set lah. Okey. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, topik yang telah diberikan kepada saya oleh Ustaz Firul, iaitu di ambang Ramadan. Dan memandangkan kita lagi beberapa hari, lagi berapa hari sebenarnya? Tiga. Masya Allah. Laju. Ya. Itu yang kita nak daripada pemuda-pemuda kita. Kita nak letakkan mereka berada di hadapan juga. Ya. Iaitu betul. Lebih kurang Ahad, ya? Betul, ya? Okey. Jadi kita akan mula berpuasa dan kita akan masuk ke bulan Ramadan. Dan insyaAllah, moga-moga Allah SWT panjangkan umur kita supaya kita dapat sampai untuk bertemu dengan Ramadan, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, di ambang Ramadan, maka saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sedikit perkongsian sahaja sebagai sedikit persediaan kita bagi menyambut Ramadan, insyaAllah. Ya? Sebagai persediaan kita untuk menyambut Ramadan yang bakal menjelang tiba. Mungkin ada yang berpendapat, Bro Fidaus, angka lagi 3 hari, apa lagi yang kita boleh sediakan? Lagi 3 hari, apa yang kita boleh buat? Yang dah terlepas untuk berpuasa di bulan Syakban, itu dah terlepas. Kita kata lagi beberapa hari. Tetapi saya ingin nak fokuskan kepada 3 perkara asas sahaja supaya kita sama-sama mendapat kebaikan. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, rasa-rasanya Ramadan kali ini seperti sedikit Ramadan yang agak luar biasa. Setelah hampir 2-3 tahun kita berramadan terkurung di dalam rumah. Ya. Jadi kira tahun ni seolah-olah kita telah dilepaskan dan kita dapat bersama dan untuk kita menunaikan solat tarawih bersama. Masya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kita pergi kepada persiapan kita yang paling pertama sebagai seorang muslim bagi menghadapi Ramadan. Untuk adik-adik sama juga. Ya, walaupun adik-adik belum sampai 10 tahun ni taklah wajib sangat dan sebagainya, tapi boleh juga ambil sebagai pengajaran. Boleh juga digunakan pakai untuk mualaf, boleh juga digunakan pakai untuk semua orang. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, antara keunikan di dalam agama kita iaitu Islam, iaitu agama Islam adalah satu agama yang senantiasa memerintahkan dan menjadikan pencarian ilmu itu sebagai satu kewajipan dalam kehidupan sepanjang hayat. Dia bukan bermaksud bila dia dah habis sekolah rendah, dah habis sekolah menengah, habis. Tidak. Selagi mana dia masih hidup, selagi itu dia mencari ilmu. Jadi persediaan kita, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, adalah pertama adalah mencari ilmu sebagai bekalan untuk masuk ke bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kalau kita nak pergi umrah, kita nak pergi haji, contohlah umrah ni dia biasanya kursus sehari dua je, tapi haji ni kita dah pergi kursus bertahun-tahun, hajinya belum sampai lagi. Untuk pergi haji kita mungkin ambil bertahun-tahun kadang-kadang untuk membuat persiapan, belum tentu dapat lagi, tapi kita nak buat persiapan. Kenapa kita nak buat persiapan? Kerana mudahnya, iaitu kita tak nak bila sampai ke Mekah atau di Madinah kelak,
barulah kita terpinga-pinga nak buat apa ya. Bukannya tak ada orang yang kita boleh tanya, tetapi kebiasaannya kita akan bersendirian. Walaupun kita bersama dengan jemaah, kebanyakan perkara itu dia berlaku secara spontan. Berlaku secara spontan. Begitu juga bila kita berkata tentang ibadah puasa bulan Ramadan. Dan saya nak tuan-tuan dan puan-puan fokus kepada bulan Ramadan ini sebagai bulan bukan setakat berpuasa, tetapi bulan yang di mana semua kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala juga diturunkan pada bulan Ramadan. Disebut dalam sebuah hadis bahawa suhuf Ibrahim diturunkan pada satu Ramadan, dan kemudian Taurat diturunkan pada 12 Ramadan, Injil diturunkan pada 14 Ramadan, dan Quran diturunkan selepas 24 Ramadan. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, bila Quran diturunkan sebagai wahyu yang terakhir, dalam banyak sangat ayat, dalam banyak ayat tu Allah boleh pilih je mana-mana ayat ni untuk diturunkan dulu. Betul? Tetapi salah satu pengajaran yang kita boleh ambil adalah dalam banyak ayat, 6,236 ayat yang kita ada pada hari ini, Allah hanya pilih beberapa ayat pertama untuk diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Ayat apa? Ada ingat tak? Ayat apa? Iaitu dalam surah Al-Alaq, surah ke-96 ayat 1 hingga 5, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iaitu Iqra, baca. Ini kalau kita lihat, para ulama mengatakan ianya menunjukkan kepentingan ilmu sebelum amal. Bukan bermaksud kalau macam tu uncle, kalau macam tu bro, kalau saya masih tak banyak ilmu tentang Islam, tak perlu amal lah ya. Bukan. Bila contoh macam adik-adik masih kecil, banyak benda yang susah nak difahami lagi, yang wajib itu buat dulu, faham kemudian. Tetapi bukan bermaksud buat sampai 50-60 tahun masih buat tapi tak faham. Ha, itu tak boleh. Tetapi macam adik-adik, buat dulu. Macam tuan-tuan dan puan-puan, kita buat dulu. Tetapi bekalan kita itu adalah ilmu. Iaitu mesti sesuatu perbuatan itu mesti didasari dengan ilmu. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil kata-kata khalifah, iaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Dia berkata, seseorang Muslim itu mesti mendasari segala perbuatannya dengan ilmu. Kerana tanpa ilmu, seseorang itu dia akan lebih banyak mendatangkan kerosakan berbanding dengan kebaikan. Dan apatah lagi tuan-tuan dan puan-puan, Ramadan. Quran diturunkan first, tuan-tuan dan puan-puan, adalah membebaskan manusia daripada kejahilan. Sebab itu diturunkan Iqra, suruh kita baca. Mungkin ada adik-adik, tuan-tuan, puan-puan yang mungkin kata, tapi uncle, bro, saya nak baca ABC ni payah, mata dah rabun, betul ke? Ada kata, lagi satu uncle, bro, masalah saya bukan saya tak suka baca, saya suka baca. Masalah saya bila saya buka buku, tak sampai 5 minit buku tu yang baca saya. Dia mengantuk, dia tidur. Dia kalau tengok TV, tengok phone 2-3 jam tak ada masalah, mata terbeliak macam lepas minum kopi. Tapi bila buka je buku, subhanallah, dia punya mengantuk tu macam 10 tahun tak tidur. Mengantuk ada tak adik? Tak ada, masya-Allah, bagus. Bagus. Tuan-tuan dan puan-puan ada tak? Kadang-kadang tengok buku tu macam masya-Allah, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat sebab tak nampak. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang ummi. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak reti nak membaca. Habis tu apa yang kita boleh belajar? Orang kata kamu kena pandai membaca baru boleh jadi pandai. Tak.
Tuan-tuan dan puan-puan, nak jadi pandai tak semestinya membaca. Nak jadi pandai ada cara. Allah Subhanahu Wa Taala adil. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, ada orang dia tak reti nak bercakap. Adakah dia bodoh? Tak. Dia tak bodoh. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak memberikan satu nikmat, sudah tentu Allah akan memberikan dia nikmat lain yang jauh lebih nikmat. Saya bagi contoh. Kita pernah tengok tak sahabat-sahabat kita yang Muslim yang buta? Tak nampak? Betul? Buta. Kita kata, Masya Allah, Subhanallah, kesian dia kan? Tak boleh nampak kan? Tak boleh tengok kan? Orang ingat apalah dosa. Kalau mungkin agama lain dia fikir, ini mesti dulu-dulu hidup lama dia pernah dosa, lahir sekarang kena hukum. Tak. Islam ajar kita tengok dari sudut yang sangat positif. Tak kala tuan-tuan dan puan-puan, dia buta, dia tak boleh tengok. Sebenarnya Allah telah menyelamatkan panca indera dia, mata dia, daripada melihat perkara yang haram. Kurang satu cara untuk dia buat dosa. Kita yang mata sihat ni, tengok apa? Kita fikir, kesian dia tak boleh nampak. Bagus, dia tak nampak maksiat. Kita mata ni, Subhanallah, berapa banyak kita nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi walaupun dia tak boleh nampak, biasanya tukang urut yang hebat ni, siapa? Orang buta. Dan kenapa bila kita diurut oleh orang buta, kita rasa best dia lain macam? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, deria mereka lebih sensitif berbanding dengan deria tangan kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan pernah tengok tak di jalan-jalan yang di mana jalan dia ada, kita kata letak batu yang ada timbul-timbul dot 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 tu. Kalau kita jalan, kita fikir apa? Kita fikir, lah, majlis perbandaran tak reti nak buat kerja ke? Letaklah batu yang rata je. Betul? Tak. Sebenarnya, batu itu diletakkan untuk orang buta berjalan. Sebab bila mana mereka memijak, deria kaki dia merasai ini apa dot, dan dot ini mewakili apa, ini untuk belok kanan, ini untuk belok kiri, ataupun dot ini bermaksud selepas ini akan ada slope yang perlu turun, maka kena hati-hati. Sebab itu tuan-tuan puan-puan tak rasa pelik ke bila mana mereka pakai tongkat, mereka tak, lepas tu bila nak turun tu mereka akan stop berhenti, mereka akan tak kat depan yang itu. Tapi kita bijak, ada rasa apa tak? Sama ke berbeza? Bagi kita sama je. Ini bermaksud tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita yang nak belajar agama, khusus untuk adik-adik juga. Mungkin ada, uncle, saya tak pandai baca ABC lagi macam tu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, budak 2-3 tahun, tak reti nak membaca ABC, tapi macam-macam ayat dia boleh cakap. Tapi tak reti cakap ABC pun. Tunjuk A dia tak reti. Tunjuk B dia tak reti. Tapi dia boleh cakap, ayah, ibu nak tengok Upin dan Ipin. Ayah, ibu nak aiskrim. Nak eja aiskrim pun dia tak reti. Tapi macam mana dia boleh cakap? Sebab tuan-tuan dan puan, nak cari ilmu ni, khas bekalan untuk Ramadan. Tak boleh nak membaca. Baca pun tak faham. Mudah saja. Tonton. Tengok YouTube. Tengok ceramah. Ada banyak lagi waktu tuan-tuan dan puan-puan untuk kita mencari ilmu sebagai bekalan untuk bulan Ramadan kita. Tak boleh tengok, bro, mata rabun lah bro. Tak boleh lah bro. Tak ada masa lah nak tengok TV. Tak apa. Ada smartphone kan? Podcast? Boleh pasang je? Dengar? Tuan-tuan dan puan-puan, rugi ke tidak tuan-tuan dan puan-puan? Adik-adik, anda kata, sepanjang kita bulan Ramadan, kerana kekurangan ilmu, maka barangkali ada perkara yang kita buat sepanjang bulan Ramadan itu tak betul. Dan kerana tak betul, maka Ramadan kita tak berkesan. Sebab Ramadan ni, kita tahu, setiap Ramadan tu, dia mesti ada kesan-kesannya jikalau Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya ditanya, kalau saya tanya hari ini, tuan-tuan dan puan-puan tak perlu nak jawab. Saya cuma nak minta adik-adik, tuan-tuan, puan-puan berfikir saja. Iaitu tuan-tuan dan puan-puan, kalau ditanya kepada kita hari ini, jangan jawab. Sebab tujuan bukan nak memalukan, tujuan untuk kita sedar.
Kita, saya dah berpuasa sebagai Muslim 17 tahun dah. Angka dulu kapir ya. Tahu tak? Sebab tadi saya bagi tahu kepada mereka, uncle. Mereka tengok saya, uncle? Kenapa? Bukan, abang. Dia panggil saya abang. Pandai tak budak-budak ni? Pandai. Saya dah berpuasa 17 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan dah berpuluh tahun. Okey. Soalan yang simple untuk kita fikir. Bukan untuk jawab hari ini sebab tujuannya bukan untuk menunjukkan siapa pandai, siapa bodoh. Bukan, bukan, bukan. Saya datang ceramah bukan nak tunjuk saya lebih pandai. Tak, tak, tak. Tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya lebih pandai. Cuba tuan-tuan dan puan-puan tanya diri soalan ni. Apakah tanda-tanda bahawa Ramadan kita sebelum ini telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Cuba fikir dulu. Kita ada jawapan tu tak? Ke? Oh. Macam mana? Contohlah kan, puan-puan, kita tanya puan-puan kan. Sekarang kan suka apa? Apa krim-krim bagi putih kan? Ataupun bahkan minum jus tu bagi kurus kan? Kalau kita minum jus tu, tanda berkesan je lah. Dia kurus kan, betul? Itu tanda berkesan. Tapi minum dah satu tan dah. Tak kurus juga. Maksudnya ada kesan tak? Tak ada. Sebab benda tu boleh diukur. Sama juga tuan-tuan. Kita dah berpuasa lama. Pernah tak kita tanya diri kita, saya dah puasa 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Apa tanda puasa saya diterima? Dia mesti ada tanda. Dia mesti ada signal. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang solat, Allah sebut dalam surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 45 bahawa solat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya, kalau kita ni orang yang solat, solat 5 waktu, tak kira lah di rumah ke, di masjid ke, di mana-mana ke. Maksudnya, kita ni akan secara automatik kesan dia adalah kita tak buat perbuatan keji dan mungkar. Kita mungkin buat sedikit dosa sana sini dan sana. Mungkin pasti akan ada. Tetapi keji, mungkar, tak, 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 kita tak. Menipu, tidak. Rasuah, tidak. Pecah amanah, tidak. Itu kesan dia. Habis tu, kalau kesan kepada puasa kita diterima, apa dia? Cuba tuan-tuan dan puan-puan baca dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 183. Satu-satunya kali, okay, di situlah Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alallazi min qablikum la'allakum tattaqun. Iaitu agar kamu bertakwa. Selepas berpuasa berpuluh-puluh tahun, macam mana takwa kita? Semakin bertakwa ataupun tidak? Apa tanda-tanda kita semakin bertakwa? Pernah tak tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, pernah tengok tak orang yang makin pergi gym, tiap-tiap hari kata pergi gym tapi badan makin lembik? Maksudnya dia memang pergi gym, dia tak tipu. Dia pergi gym tapi dia tak angkat berat pun. Dia pergi gym melepak dengan kawan. Betul kan pergi gym? Dia bagi tahu kat isteri dia, "Ayang, abang nak pergi gym ah." Tapi bini dia tengok, "Abang, abang dah 5 tahun dah pergi gym, tak sadar pun." Betul lah, suami tak menipu. Betul tak? Dia kata dia pergi gym untuk apa? Dia tak kata pergi untuk apa. Dia pergi gym nak melepak dengan kawan. Itu je. Maksudnya tak ada kesan. Sebab itu tuan-tuan puan-puan perlu ilmu. Apakah halal dan haramnya? Apakah yang bolehnya? Apakah yang tak bolehnya? Kalau tidak tuan-tuan puan-puan, Ramadan kita ni akan menjadi salah satu lagi Ramadan yang sia-sia untuk diri kita. Tetapi tuan-tuan puan-puan tak terlambat. Bila kita ada ilmu, macam adik-adik, siapa yang dah puasa penuh? Wah, Masya Allah, umur berapa? Umur berapa? Satu tahun? Tajah satu? Dah puasa penuh? Dah. Satu bulan? Masya Allah, adik-adik belum? Tak apa, okey je. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebagai ayah, ibu, kita sebagai atuk, nenek, kalau kita ada ilmu, kita akan tahu kalau anak-anak kita, cucu-cucu kita belum lagi solat, kita akan dahulukan supaya dia solat dulu, bukan mewajibkan dia puasa dulu. Kita akan ada ilmu.
Kita tak akan marah kat dia. Eh, kenapa awak tak puasa? Sedangkan puat solat dia pun tak lengkap lagi. Kita akan utamakan yang lebih utama dulu. Kita akan berperingkat. Kita tak akan marah. Contoh mereka bercakap, saya tak akan marah kat mereka. Sebab apa? Sebab saya ada ilmu bahawa Allah ciptakan budak, memang attention span dia, fokus dia kurang. Nak marah kat dia buat apa? Kalau anak-anak kita baby setahun dua, kita dah dua tahun work from home, kita tengah busy, anak asyik meringit, wah, 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 kita pula maki kat anak tu, tak nampak ke ayah sedang sibuk? Sebenarnya yang masalah bukan budak tu. Yang masalah siapa? Kita ni. Budak tu mana faham? Yang kita duk marah kat dia buat apa? Sebab tak ada ilmu. Tapi bila kita ada ilmu, adik nak bercakap, silakan. Tapi jangan menjerit. Okey. Kalau budak-budak dia solat kat belakang, dia akan, saya pijak kaki kamu, kamu pijak kaki saya. Lepas tu, shh, solat. Nak marah tak? Tak marah. Sebab kita ada ilmu bahawa Nabi SAW, dia tahu semua benda ni. Bila ada budak menangis, kita akan segerakan. Kita tak marah. Itu cara kita meramaikan budak-budak datang ke surau dan masjid. Kita ada ilmu. Bila tiba bulan Ramadan, bulan puasa, macam mana kita nak bagi mereka tugasan? Macam mana kita nak bagi mereka ganjaran? Kita tak hukum mereka. Macam mana kita nak galakkan mereka berpuasa? Bukan dengan rasuah. Kita tak marah bila mereka curi-curi minum air sejuk. Bila ambil air wuduk, gerok-gerok-gerok, air tak keluar. Hilang ke mana? Uncle tak cakap? Dia yang kata, telan. Biasalah kan? Itu tak apa, hadiah kan, betul tak? Sebab terminum kan? Ha, dia pun pandai. Tuan-tuan dan puan, benda ini biasa. Yang luar biasanya kalau budak 4-5 tahun, kita terus paksa dia untuk berpuasa penuh, sedangkan puas solatnya pun tak penuh. Masalah bukan dekat budak, masalah dekat kita yang orang tua ni. Sebab tak ada ilmu, kita memaksa mereka di atas sesuatu yang tak wajib lagi ke atas mereka. Solat pun Nabi SAW suruh waktu usia 7 tahun. Sampai usia 10 barulah rotan, tapi bukan pakai paip di rotan. Setakat bagi peringatan, solat sayang, solat anakku. Itu sahaja. Kita sekarang ni ada smartphone kan, tuan-tuan dan puan-puan. Smartphone kita ni hampir setiap bulan mesti ada update dia. Kalau tak update boleh pakai tak? Boleh. Tapi handphone tu lagging lah, betul tak? Slow lah. Tuan-tuan dan puan-puan, bila last kita update ilmu pasal Ramadan? Pasal berpuasa? Tahun lepas. Alhamdulillah. Kalau kita update. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, bukan kata hukum hakam setiap tahun berubah. Tak. Tapi setuju tak kalau saya kata, semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita ketahui, dulu aku buat macam tu tak berapa tepat lah sebenarnya. Cara macam ni betul lah sebenarnya. Macam mana kalau tertelan ke itu ke? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, dulu sebelum saya masuk Islam, ada banyak benda cerita kelakar juga ni. Contoh kawan-kawan saya kat sekolah menengah, bulan puasa, ada surau kat sekolah. Macam tadi saya sebutlah. Yang paling bestnya, kalau waktu bukan bulan puasa, untuk solat zuhur, diorang tu memang dragging feet, memang lambat nak pergi surau. Tapi untuk bulan Ramadan, belum masuk waktu, diorang dah sampai kat situ tau. Ha, bukan makan, tak makan. Dia tak makan. Kawan-kawan angka baik, tak makan. Sebab makan orang nampak. Biasanya kalau ambil wuduk, budak-budak kan, 13-14 tahun, dia ambil wuduk macam mana? Kaki pun dia gelek-gelek-gelek dah kan? Tapi subhanallah, bila tiba bulan Ramadan, dia punya tertib tu memang lain macam. Terutamanya dalam bab berkumur. Betul tak? Dia akan, apa doa mantra dia baca saya tak tahu. Tapi yang saya pasti, air masuk tak pernah keluar. Adik-adik gelak ya? Biasa buat ya? Okay? Biasa. Biasa tuan-tuan dan puan-puan. Sebab dulu, sebelum saya memeluk Islam, saya tanya kat kawan saya,
Ini salah faham lah sebenarnya. Tak betul pun. Saya tanya dia, eh, you all bulan Ramadan itu puasa kan? Bila you all puasa, apa yang membatalkan puasa eh? Selain daripada makan dan minum? Dia kata, ah, kita orang, ini kawan saya yang Melayu lah. Dia kata, kita orang selain tak boleh makan dan minum ah, sebab kita budak lagi, tak adalah suami isteri, tak ada. Tapi lagi satu ah, kita orang kalau buat itu bisnes besar, tahu buat bisnes besar? Buang air besar. Kita, ini kata-kata mereka bukan kata saya. Saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ini pentingnya ilmu. Mereka cerita dengan saya, mereka kata, kalau kita orang nak buang air besar, kita kena pastikan, kena lancar. Tak boleh tak lancar. Sebab kalau tak lancar, nanti dia sedut balik, batal puasa. Faham maksud saya tak? Saya sebagai yang belum muslim waktu itu, terbeliak mata saya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya kata, ha? Macam mana? Saya tanya dia, macam mana sedut balik? Pakai mulut ke? Bukan, dia kata, Wong, you tahu tak? Waktu you, lepas tu dia keluar, dia tak habis keluar, lepas tu tarik balik, masuk balik. Itu sebab kita diajak, dia budak-budak yang dia faham apa? Dia faham, memasukkan benda asing masuk ke dalam rongga, itu batal puasa. So, bila tak keluar habis, dia tarik balik masuk, ah masuk benda asing. Tapi betul ke? Salah. Tapi kenapa saya tahu benda ni? Sebab kawan cerita. Kawan uncle dulu. Masa uncle muda lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, first thing, tak terlambat. Ada 3-4 hari lagi, kita belajar. Dan bila kita dah ada ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, yang kedua yang saya nak kongsi untuk persediaan Ramadan adalah perancangan. Tuan-tuan dan puan-puan, bulan yang dimuliakan oleh Allah ialah bulan apa? Bulan Ramadan. Saya tak kata Syawal tak penting, tetapi Syawal, sebab itu kalau kita tengok di Arab, dia selepas solat, lepas tu dia buat kerja macam biasa. Kita kat Malaysia, kita unik, raya sebulan, kadang-kadang dua bulan. Kita raya sakan. Okey, tak apa, tak apa. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, setelah kita ada ilmu, kita akan buat perancangan dengan baik. Perancangan apa? Maksudnya, khas contoh untuk ibu-ibu, untuk tuan-tuan. Tuan-tuan dengan puan-puan, dengan anak-anak, sepatutnya by now, sekarang ini, tak terlambatlah, lagi 3 hari. Dah buat perancangan, hari pertama nak berbuka apa, nak berbuka di mana dan sebagainya. Supaya tak kelang kabut, sepatutnya bulan Ramadan itu, kita sibukkan diri kita dengan ibadah yang jarang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Seperti bertadarus, seperti membaca Quran, seperti mencari ilmu dan sebagainya. Itu antaranya. Kita dah start planning dah. Tak payah nak. Bang, malam ni kita nak buka puasa apa? Bayangkan kalau pagi baru nak tanya untuk makan malam, pagi tu juga puan-puan kena pergi pasar, dengan tuan-tuan kena pergi pasar, beli barang, lepas tu letih dan sebagainya. Bila letih, balik tidur, balik rehat. Bila ada masa nak beribadah nanti? Sepatutnya perancangan dah. Okey bang, dekat surau ada buka puasa. Okey, kita ambil macam ni bang. Sabtu Ahad kita buka puasa kat surau, Isnin Jumaat kita makan kat rumah. Kalau makan apa, kita dah siap-siap rancang dah. Dan ibu-ibu, ini nasihat saya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu, bulan Ramadan, terutamanya 10 Ramadan terakhir, itu waktu nak cari Lailatul Qadar. Nak kejar, nak pulun. Jangan waktu itulah ibu-ibu sibuk-sibuk nak buat kuih, nak buat langsir. Janganlah. Itu bermaksud kita tak ada perancangan. Perasan tak tuan-tuan dan puan-puan, kita dah bertahun-tahun kita menyambut Ramadan, tetapi ada kalanya kita masih kelang kabut. Tuan-tuan dan puan-puan, tak sepatutnya jadi begitu. Saya percaya, tak apa, nanti uncle bagi hadiah, okey? Okey tak? On, ah? Okey. Ada hadiah untuk diorang. Adik-adik kat belakang tu boleh duduk depan, nanti uncle bagi hadiah. Duduk belakang tak ada hadiah nanti. Boleh duduk depan. Alah, jangan malu. Mel lah. Uncle tak makan orang, uncle makan nasi je. Minta maaf ya, saya stop sekejap supaya saya nak alu-alukan budak-budak. Ya. Saya suka bila saya tengok majlis ilmu ramai budak-budak. Okey. Boleh ya? Uncle sambung boleh? Boleh. Okey.
Saya percaya di sini ada ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang dah pergi umrah beberapa kali, betul? Kali pertama pergi, macam menggelabar sikit kan? Nak tawaf tang mana? Mana alat? Bukan kita tak tahu itu adalah lawan jam. Kita tahu. Tetapi sebab kita tiba-tiba jadi kaget ramainya orang. Apatah lagi first time tengok Kaabah depan kita. Kita jadi stun. Tak tahu nak buat apa, betul? Kali kedua masih ada, wow. Kali ketiga masih happy, memang happy. Tetapi bila dah beberapa kali pergi, tak payah mutawif lah. Kita jalan sendiri. Sebab apa? Sebab dah ada perancangan. Dah ada ilmu. Maka dia merancang dengan baik. Dia kata, bang, lain kali kita pergi umrah, bang, saya rasa kita jangan pergi Madinah dulu kot, bang. Kita dah beberapa kali pergi Madinah. Lepas tu kita nak berniat untuk ihram semua tu dekat tempat tu. Macam leceh sikit lah, bang, nak tukar baju. Saya rasa, bang, lain kali kita belilah package yang terus sampai ke Mekah. Kita check in, terus kita habiskan untuk umrah. Lepas tu kita dah free. Kita dah merancang. Betul? Tak kelang kabut dah. Bang, alah, bang, dulu kita first time pergi umrah tu, tuan-tuan, 25 kilo cukup lah. First time pergi, pergi. Bukan balik. Balik tu confirm tak cukup. Confirm dia beranak punya. First time kita pergi umrah, bag tu berapa banyak baju kita bawa, betul lah? Tapi bila dah ada pengalaman, bag jadi kecil. Bag jadi ringan. Sebab apa? Kita tahu, buat apa susah-susah nak beli, nak bawa baju dari sini pergi. Sebab sampai sana kita pun nak beli jubah juga. Tiap-tiap kali pergi, beli jubah juga. Beli situ, pakai situ. Kita jadi lebih pandai, betul? Kenapa kita, itu umrah mungkin tak sampai 10 kali. Kenapa Ramadan yang kita dah melalui berpuluh tahun, hampir tiap-tiap tahun kelang kabut je. Bang, macam mana ni, bang? Ha? Macam mana ni, bang? Sahur, terlepas. Macam mana? Tak sepatutnya begitu. Sepatutnya, contoh, baju raya. Baju raya bukan tunggu raya. Sepatutnya dah siap lah. Sepatutnya dah siap lah. Dia jadi rugi, tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan, tak kala kita nak fokuskan tenaga kita dan sebagainya, nak bangun malam untuk kiamulai dan sebagainya. Lepas tu kita sibuk, bang, tahun ni nak baju apa, sedondon apa, colour apa, beli kat mana dan sebagainya. Ah, bang, kerajaan baru umum, bang. Bazar Ramadan dekat jalan Tak KL tu. Ha, boleh buka 9 hari bulan, bang. Kita jom pergi. Jangan, tuan-tuan dan puan-puan. Lagi 3 hari ini, tolong buat perancangan sebaik mungkin. Jangan biarkan Ramadan tahun ini berlalu seperti tahun-tahun lepas. Untuk adik-adik juga yang belum berpuasa penuh, okey. Tahun lepas ada yang puasa 4 jam je tak? Sehari. 3 jam? 8 jam? Habis tu? You puasa berapa jam? Ha? 6 jam. 6 jam, masya-Allah. Okey. Tahun ni adik upgrade sikit. 7 jam boleh tak? Boleh, ha? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, mereka masih budak. Biarkan mereka rasa seronok nak beribadah, bukan rasa diseksa kerana tak beribadah. Sepatutnya waktu ini mereka dididik tentang keseronokan. Okey, tahun lepas 6 jam, tahun ni 7 jam, okey? Yes. Bagi dia upgrade 7 jam, 8 jam. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bagi 7 jam, dia akan rasa teruja dia nak buat lebih. Nanti dia akan datang jumpa dengan kita. Tok, ingat tak? Tok, hari tu ceramah uncle tu, saya kata nak puasa 7 jam kan? Hari ini saya puasa 8 jam. Dia happy walaupun lebih sejam. Betul tak? Itulah kita kata, tuan-tuan dan puan-puan, perancangan untuk anak-anak juga. Nak makan apa? Nak berpuasa? Nak berbuka dengan apa? Nak bersahur dengan apa? Settle. Dan kalau boleh, ibu-ibu, bulan Ramadan ni kalau boleh, saya selalu kesian dekat ibu-ibu pada bulan Ramadan. Bangun awal diorang. Masak untuk bersahur diorang. Kan? Lepas tu nak berbuka, diorang juga masak. Tuan-tuan, kalau boleh, ini cadangan saya. Dan ini seringkali apa yang saya selalu nak buat. Iaitu tuan-tuan dan puan-puan, biarlah sahur kita, makanan sahur kita, biarlah waktu kita iftar tu, buka puasa, kita masak nasi lebih sikit supaya esok pun kita boleh makan lagi. Tak payah nak bangun masak nasi. Lauk,
tak apa, simpan dalam peti sejuk, lepas tu panaskan lagi, cepat berbanding dengan nak tumis lah, nak inilah, nak itulah. Tu bawang putih tu jangan, bila nak baru nak potong, tak payah. Ni saya ajar memasak. Dah potong siap-siap, letak dalam peti sejuk, tutup. Jangan bagi terdedah. Kalau terdedah dia hitam, betul tak? Nah, saya tahu memasak, jangan risau. Kalau tak boleh, suruh mereka masak Maggi, habis cerita. Gurau. Kalau tahun ni masak Maggi, jangan salahkan saya. Saya bagi cadangan je. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, yang kita nak ialah apa? Manfaat daripada Ramadan kita. Yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum bermulanya Ramadan, banyakkan istighfar, banyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahawa bulan Ramadan itu juga merupakan bulan keampunan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bulan Ramadan itu, barang siapa yang keluar daripada bulan Ramadan tanpa diampunkan dosa-dosanya oleh Allah, dia adalah orang yang rugi. Jadi tak payah nak tunggu sampai Ramadan. Ingat ya tuan-tuan dan puan-puan ya, nak istighfar, nak taubat tu bukan suruh update status ke TikTok ke, buat video ke, lepas tu buat pengumuman terbuka, assalamualaikum guys, saya di sini guys, saya nak bertaubat tahun ni, sebelum Ramadan saya nak bertaubat guys, dosa apa yang saya buat, inilah senarai dia. Semua ini saya nak bertaubat pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan, nak bertaubat dengan Allah, simple. Apa dosa yang kita dah buat dengan Allah, kita minta terus dengan dia. Ampun, tak payah update status, tak payah update TikTok, tak payah update Instagram, adik-adik, tak payah. Dan tuan-tuan, bila kita dah ada ilmu, jangan paksa anak-anak mengaku. Ha, tahun lepas, puasa penuh tak? Puasa penuh tak? Itu biar dia taubat dengan Allah. Kita kena ajar dia supaya ada instant direct dengan Allah untuk bertaubat. Benda yang dia buat dengan Allah tu, itu dia dengan Allah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dah ada menzalimi sesiapa, ambillah kesempatan sebelum Ramadan ini untuk minta ampun daripada dia. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, bila buat dosa dengan Allah, lagi senang nak selesai berbanding dengan buat dosa sesama makhluk. Sebab keampunan Allah terhadap kita apabila kita menzalimi orang lain tertangguh, terhalang dengan manusia itu. Sebab itu saya kata, kalau nak buat dosa, biarlah kita dengan Allah saja, jangan menzalimi orang lain, jangan menyakiti orang lain. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, bila kita buat macam tu, kita dengan Allah settle, tapi dengan makhluk tak settle. Kita tunggu dekat kontoran nanti. Ingat dah nak masuk syurga. Tup-tup, tertahan. Pintu syurga depan je. Lepas tu kita pun pelik. Eh, dah line clear dah. Sirat pun dah lepas dah. Kenapa tertangguh? Rupa-rupanya ada urusan antara manusia belum selesai di dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengelakkan risiko, lebih baik kita bertaubat sebaik-baiknya. Kerana Nabi SAW bersabda, setiap anak Adam itu akan melakukan dosa, dan sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda bahawa, iaitu apabila kamu melakukan satu dosa, maka susulilah perbuatan dosa itu dengan satu taubat. Cepat-cepat taubat, tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ada yang selalu tanya saya ni. Selalu saya terima. Uncle, bro, kalau saya selalu buat dosa macam mana? Saya dah bertaubat dah, tapi buat lagi. Jawapan saya, taubat lagi. Kalau buat lagi, taubat lagi. Buat lagi, taubat lagi. Yes. Sebab kalau manusia, mungkin dia letak 3 kali je. Betul? Engkau dah buat salah sama 2 kali dah. Kali ketiga, bila buat kali ketiga, dah 3 kali engkau buat. Tiada maaf bagimu. Tapi Allah tak begitu. Allah suka hamba-hambanya kita merintih dekat dia, meminta ampun kepada dia, bertaubat kepada dia. Dan insya Allah kalau kita ikhlas, Allah akan ampunkan kita.
Bila kita sucikan diri kita, tuan-tuan puan-puan, menjelang nak masuk Ramadan, insyaAllah kita akan terasa lebih ringan apabila masuknya Ramadan. Tetapi tuan-tuan puan-puan, untuk kesimpulan, saya nak kongsi juga. Tadi saya sebut tentang pertama, apa dia? Ilmu. Kedua, perancangan. Ketiga, taubat. Dan bila kata perancangan, selalunya kita nak kejar Lailatul Qadar, selalunya orang lebih banyak bersedekah pada bulan-bulan, pada malam-malam ganjil, betul? Saya kata macam inilah, untuk mengelakkan diri mungkin terlepas. Kenapa nak terlepas sedangkan kita boleh merancang? Apa kata tuan-tuan dan puan-puan? Ini yang saya selalu akan buat setiap kali bulan Ramadan, iaitu sebelum Ramadan dah buat standing instruction dekat online banking setiap setiap hari, iaitu sepanjang bulan Ramadan berapalah, RM5 ke, RM10 ke, ataupun RM2 ke, RM1 ke, ataupun datang surau ke, setiap hari datang kan mesti akan sedekah dulu sepanjang bulan tu, tanpa miss, tanpa miss. Kalaulah kita kata 10 malam terakhir, mungkin salah satu malam tu, tapi 10 malam kita datang, insyaAllah kita akan kena satu malam, confirm, confirm akan kena insyaAllah. Maksudnya setiap hari derma RM1, setiap hari tak payah fikir pun, kadang-kadang kita terlupa, kita kata tak apalah nanti aku transfer, betul eh? Bila nanti transfer dia buat apa? Terlupa. Sebab apabila syaitan tidak boleh menjadikan kita tidak melakukan kebaikan, dia jadi kita tangguhkan perbuatan itu dan kemudian kita terlupa perbuatan itu. Berapa kerap kita kata, kejap lagi aku nak sedekah lah. Tapi lepas tu? Betul. Tak buat. Terlepas. Itu lumrah. Jadi antara perancangan yang tuan-tuan dan puan-puan, iaitu sebelum bermulanya Ramadan, pergi dekat online banking dan sebagainya, pergi buat standing instruction, automatic transfer, selepas pukul berapa, kepada akaun mana, kepada masjid ke, kepada surau ke, kepada pertubuhan ke, setiap hari kita transfer. Setiap hari kita transfer, insyaAllah tak miss. Maksudnya setiap hari di dalam bulan Ramadan kita akan bersedekah, tak kisah RM1 pun tak apa. Untuk adik-adik boleh juga, ada 10 sen, ada 10 sen, setiap hari minta 10 sen dekat atuk dengan nenek. Simple. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang ni duit shilling pun kita entah campak ke mana. Tak semesti bagi kat budak mesti RM1, RM10, tak. Didik mereka dengan duit kecil. Adik dapat 10 sen, 20 sen, 50 sen, RM1, buat apa? Boleh simpan, tapi bila datang surau, solat, buat apa? Masuk kat mana? Bukan masuk dalam poket eh. Masuk dalam tabung. Tuan-tuan dan puan-puan, bila nampak budak-budak masuk duit dalam tabung, jangan peli. Saya tahu kadang-kadang kita bergurau, tapi kadang-kadang kanak-kanak tak lihat itu gurauan, dia nampak itu sindiran. Kita dengar dia ting ting, kita pun nak usik mereka. Kadang-kadang usikan kita okey, tapi budak-budak dia fikir lain. Kita jangan kata, amboi letak sen-sen je beli aiskrim RM2, ha? Derma kat surau 20 sen je. Jangan. Hatta kalau kita nampak budak tu dia faham hadis senyum itu sedekah, hatta dia tengok tabung tu dia senyum pun tak apalah. Biar didik mereka dengan sedikit kebaikan daripada langsung tak buat kebaikan. Hatta adik-adik tahu tak buat apa? Adik-adik kan selalu soft belakang kan? Bila adik-adik nak masuk sebelum terawih, apa adik-adik buat? Okay? Adik-adik juga boleh tolong susun selipar. Susun bukan menghadap sini. Nanti angka-angka pakcik-pakcik nenek semua nak keluar kan? Betul? Susun selipar menghadap ke luar, so bila mereka keluar je, mereka terus sarung boleh jalan. Tak payahlah mereka nak nak pusing kan? Tak payah. Adik-adik tolong susun selipar, itu pun sedekah. Itu pun amal jariah, itu pun perbuatan yang baik. Boleh buat kan? Maksudnya tuan-tuan dan puan, banyak cara. Dan kesimpulan saya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, harapan saya agar kita mendapat kebaikan untuk Ramadan yang akan datang dan manfaatkan. Dan jangan kita selalu lihat, bila ingat Ramadan je kita ingat raya. Tak salah nak beraya. Tapi
bulan Ramadan lah bulan kita akan dapat segala kebaikan insya-Allah. Dan para salafus soleh, apabila Ramadan semakin menghampiri penghujung, mereka akan semakin sedih. Sedih kerana mereka takut tahun depan mereka tak berkesempatan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok sekeliling tuan-tuan dan puan-puan. Berapa ramai kawan-kawan kita, kenalan kita yang tahun lepas bersama dengan kita. Tahun ni mereka dah tak bersama dengan kita. Telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahun lepas tahun mereka. Mungkin selepas tahun ni tahun kita pula. Jadi manfaatkan dan saling sama-sama doa mendoakan kebaikan agar sama-sama kita mendapat kebaikan dunia dan akhirat insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, adik-adik, ya. Terima kasih Uncle ucapkan kerana setia bersama dengan Uncle sehingga ke penghujung. Ya, nanti beratur Uncle ada hadiah untuk adik-adik. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi saya ucapkan jazakumullahu khairan di atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan dan di atas jemputan ini. Satu penghormatan untuk dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan sebagai sedikit orang kata apa, tak seberapa, andai katalah saya tak tahu ustaz, saya tak tahu ada sagu hati ke tidak, sebab biasanya saya ceramah saya tak pernah minta, ada-ada tak ada, tak ada. Yang sagu hati tu je masukkan untuk tabung iftar ke apa ke, tak payah bagi kat saya, itu je. Okey, itu sebagai sedikit sumbangan untuk untuk surau ni insya-Allah. Moga-moga di situ ada kebaikan. Saya tak boleh hanya bercakap suruh orang buat baik. Saya sendiri tak buat. Tak boleh, saya juga kena buat. Ya, dan saya bukan selalu ada chance nak kat sini. So bila lagilah saya dapat untuk berbakti sedikit di sini. Jadi itu jelah cara yang saya mampu insya-Allah. Jadi sekali lagi, yang baik datang dari Allah, yang kurang daripada diri saya sendiri. Insya-Allah panjang umur, kita jumpa lagi. Wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapa dia menawarkan ganjaran berupa duit kepada anak yang berpuasa atau terlambat. Okey, ada ibu bapa yang menawarkan ganjaran berupa duit kepada anak-anaknya. Apa pendapat? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab setiap orang, terutamanya kanak-kanak, mereka melihat ganjaran yang di depan. Kalau nak cakap pahala, mereka suka nak bayang. Sebab tu contoh, kita bagi contoh budak-budak usia macam ni, usia macam ni. Kita bagi tahu mereka, awak nak aiskrim ini sekarang yang RM1 ataupun awak nak makan aiskrim RM10 sebulan kemudian. Kebiasaannya dia akan pilih aiskrim yang RM1 ni sekarang. Sebab short sighted. Sebab mereka akan pilih apa yang nyata dulu. Jadi tak salah pun nak bagi ganjaran duit kepada mereka. Itu cara mereka. Cara untuk memotivasi mereka. Tetapi tuan-tuan dan puan, kalau mereka belum capai usia akhir balik sekalipun, tolong, jangan gunakan ugutan. Nanti bila buka puasa, awak tak boleh makan. Tak boleh berbuka sekali. Jangan macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan, sepatutnya kita nak didik budak-budak ni dengan bila ibadah tu, dia rasa seronok. Sebab dia dapat beribadah pada Allah. Bukannya dia takut. Bukannya kita kata, awak tak buat ibadah ni, awak kena hukum macam ni. Tak ada. Mereka masih dalam usia yang kita wajar tarbiah mereka. Sehinggalah bila dah sampai satu usia yang mereka boleh fahami, dan barulah kita masuk kepada elemen bahawa ada hukumannya, ada azabnya dan ada dendanya. Okey? Jadi kalau nak bagi duit, okey je. Ya, kalau contoh, kita kata, okey, kalau awak puasa 20 hari, ayah bagi RM100, RM5 untuk satu hari. Tapi kalau awak boleh puasa penuh 30 hari, ayah akan bagi pula satu hari RM10. Ayah akan bagi duit raya RM300 masuk terus dalam bank. Sebenarnya tolong mereka menabung juga. Mereka pun rasa seronok. Tapi kita bagi advance lah. Puasa hari ni puasa, okey, bagi RM1. Yang RM9 tu kita balance, tengok dia puasa sampai bila lah. Galakkan kepada dia. Galakkan kepada dia. Sebab itu cara untuk mereka. Boleh ya, tuan? InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.